Siap. Red. Syarat peserta didik lulus itu ada 3. Yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi semester 1 sampai semester 6. Itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh nilai minimal baik. Ya, jadi nilai minimal baik itu sikap dan perilaku. Baru yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Selamat datang di tahun 2020. Tahun harapan dan tahun prestasi bagi SMA 1 Manggar. SMA 1 Manggar mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun mutu dan prestasi dengan berlandaskan kepada karakter. Mengapa harus karakter? Karena dengan karakter, insya Allah mutu dan prestasi dapat kami capai. Mutu dan prestasi berlandaskan karakter memerlukan kontribusi dan sinergi dari seluruh komponen keluarga besar SMA 1 Manggar. Kiranya visi, misi, harapan yang sudah dicanangkan dapat terwujud di tahun 2020. Juara kabupaten, juara provinsi, juara nasional, dan juara internasional. SMA 1 Manggar unggul secara spiritual, unggul secara moral, unggul secara intelektual, dan unggul secara sosial bisa terwujud. Terima kasih. Harapan saya di tahun 2020, peserta didik SMA Negeri 1 Manggar mengalami kenaikan di nilai ujian nasional dan diterimanya di perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Semoga UNBK-nya lancar, semuanya banyak yang dapat nilai tinggi. Semoga dapat banyak yang dapat nilai 100. Untuk kelas 12 semoga diberi kelancaran untuk mengerjakan soal-soal UNBK dan USBN. Dan semoga lulus PTN yang diharapkan. Untuk sekolah semoga tahun ini lebih banyak mendapatkan prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional ataupun internasional. Semoga makin banyak prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan untuk kelas 12 semangat menjalani UNBK dan semoga semua mendapat nilai terbaik dan bisa menjadi lulusan-lulusan yang membanggakan bagi SMA Negeri 1 Manggar. Semoga SMA Negeri 1 Manggar bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi bisa unggul dalam spiritual, sosial, dan lain-lainnya. Dan juga semoga SMA Negeri 1 Manggar bisa menghasilkan alumni yang mampu membawa nama daerah, membuktikan bahwa anak daerah tidak kalah dengan anak kota. Terima kasih, semangat semuanya!